Hai guys, welcome back channel Twin Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau bahas lagi ya, yaitu cara menambahkan followers TikTok. Dan ini tuh sangat mudah, simple, dan pastinya permanen ya guys. Nah, maka dari itu jangan di skip-skip ya, tonton video ini sampai habis. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya, let's go. Ini aku udah isi ya guys. Kemudian kalau udah centang yang saya setujui, kemudian klik daftar. Nah, buat kalian yang punya akun tinggal login aja. Oke, dan ini aku udah berhasil masuk ya guys. Tinggal isi username aja, kemudian kita isi untuk nomor pinnya angka 0 ya, kemudian kita klik masuk. Oke, nah ini udah berhasil masuk ya guys. Lanjut kita ke cara selanjutnya, yaitu cara melakukan pesan atau deposit dan melakukan pemesanan. Langsung aja kita klik segitiga yang berada di pojok kanan atas, kemudian klik deposit, deposit baru. Nah, lanjut di sini aku pilih yang tipe deposit otomatis ya. Terus jenis pembayarannya di sini aku melalui bank. Kemudian kita pilih metode pembayarannya. Di sini ada beberapa macam metode pembayaran. Kalian tinggal pilih aja ya, guys. Di sini aku pilih yang BCA. Nah, ini dapat bonus 5%. Kemudian kalian bisa membaca sendiri untuk deskripsinya ya. Untuk jumlah deposit di sini saya akan isi 10.000. Nah, di sini minimal 10.000 aja udah bisa deposit ya, guys. Dan kita mendapatkan bonus 5%. Jadi saldo yang aku dapat 10.500. Langsung aja kita klik submit. Oke, dan ini udah berhasil masuk. Jadi kalian tinggal konfirmasi aja ya dengan cara transfer ke nomor rekening yang sudah disediakan. Dan jangan lupa kalian masukkan nomor 3 digit di belakang angka ya guys, biar mudah dikonfirmasi oleh admin. Nah, ini aku udah isi ya guys. Kemudian kalau udah centang yang saya setujui, kemudian klik daftar. Nah, buat kalian yang punya akun tinggal login aja. Oke, dan ini aku udah berhasil masuk ya guys. Tinggal isi username aja, kemudian kita isi untuk nomor pinnya angka 0 ya, kemudian kita klik masuk. Oke, nah ini udah berhasil masuk ya guys. Kemudian kita di sini selanjutnya lanjut kita ke cara selanjutnya, yaitu cara melakukan pesan atau deposit dan melakukan pemesanan. Langsung aja kita klik segitiga yang berada di pojok kanan atas, kemudian klik deposit, deposit baru. Nah, lanjut di sini aku pilih yang tipe deposit otomatis ya. Terus jenis pembayarannya di sini aku melalui bank. Kemudian kita pilih metode pembayarannya. Di sini ada beberapa macam metode pembayaran. Kalian tinggal pilih aja ya guys. Di sini aku pilih yang BCA. Nah, ini dapat bonus 5%. Kemudian kalian bisa membaca sendiri untuk deskripsinya ya. Untuk jumlah deposit di sini saya akan isi 10.000. Nah, di sini minimal 10.000 aja udah bisa deposit ya guys. Dan kita mendapatkan bonus 5%. Jadi saldo yang aku dapat 10.500. Langsung aja kita klik submit. Oke, dan ini udah berhasil masuk. Jadi kalian tinggal konfirmasi aja ya dengan cara transfer ke nomor rekening yang sudah disediakan. Dan jangan lupa kalian masukkan nomor 3 digit di belakang angka ya guys, biar mudah dikonfirmasi oleh admin. Oke, lanjut, dan ini saldo aku udah masuk ya guys, sesuai dengan deposit yang saya ajukan tadi. Nah, kemudian kita ke pesanan baru ya. Kita klik segitiga kayak tadi, kemudian klik pesan, pesan baru. Nah, di sini tuh ada beberapa macam sosial media ya. Ada Twitter, TikTok, YouTube, Telegram, dan masih banyak lagi. Nah, berhubung aku akan menambahkan followers TikTok, jadi aku akan pilih yang TikTok. Kemudian di sini untuk macam followers macam TikTok tuh ada banyak banget ya. Ada TikTok followers, ada like, ada viewers, live streaming, dan kalian tinggal pilih aja
Nah, berhubung aku akan pilih followers, jadi aku akan pilih yang TikTok followers ya guys. Kemudian untuk layanannya tinggal pilih aja. Nah, di sini juga banyak banget ya guys pilihannya, sesuaikan dengan budget kalian. Nah, di sini langsung aja ya, aku pilih yang server 5 ya, maksimal 100k, dan ini non drop ya guys. Langsung aja kita pilih. Nah, di sini untuk harga per seribunya 11.600 sekian ya. Dan ini minimal pesanan 10, maksimalnya 100.000. Nah, untuk deskripsinya kalian bisa baca sendiri ya guys. Kemudian kita isi sasaran dan jumlah pemesanan. Next, kita isi untuk sasarannya. Nah, di sini kita beralih ke akun TikTok aku ya. Dan ini adalah akun TikTok aku, followers cuma 17.000,2 aja. Nah, ini aku akan menambahkan 500 followers ya guys. Nah, caranya kalian tinggal salin aja nama pengguna tepatnya di bawah foto profil ini, dan kemudian kalian kembali ke webnya. Nah, tinggal ditempel aja ya guys linknya. Kemudian jumlah pemesanan, di sini aku pesan 500 aja, karena kalau pesan 1000 saldonya nggak cukup ya, jadi harus sesuai dengan saldo. Nah, di sini juga ada informasinya ya guys. Nah, kalian bisa baca sendiri. Oke, next, langsung aja kita klik kirim. Dan ini pesanan aku berhasil dibuat ya guys. Jadi tinggal kalian tunggu aja sampai benar-benar followernya itu masuk ke akun TikTok kalian. Oke guys, nah ini aku coba cek ya, dan aku menunggu nggak sampai 1 hari, dan ini followernya udah masuk ya guys, sesuai dengan followers yang kemarin aku ajukan. Kita coba cek ya untuk notifikasinya, dan ini masuk ya, masuk 1 jam yang lalu. Jadi ini beneran terbukti bisa menambahkan followers secara cepat dan instan, dan pastinya permanen ya guys. Jadi tunggu apa lagi, buruan kalian kepoin ya, langsung aja klik link di deskripsi video aku. Nah, buat kalian yang menyukai video ini, jangan lupa dukung terus dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.